Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam YouTube channel saya. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips seputar kecantikan lagi ke kalian semua, yaitu cara cepat menghilangkan flek hitam di wajah dengan menggunakan racikan 4 bahan. Nah, pengen tahu bagaimana caranya? Silahkan tonton video ini hingga selesai. Namun tak lupa untuk menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum. Pertama-tama kita sediakan bahan-bahannya. Bahan yang pertama sediakan tepung beras. Kemudian bahan yang kedua sediakan milk cleanser. Di sini saya memakai milk cleanser Bengkuang. Bahan yang ketiga sediakan air mawar. Selanjutnya bahan yang terakhir sediakan jeruk nipis. Selanjutnya sediakan wadah kosong, masukkan bahan yang pertama yaitu tepung beras. Di sini saya memasukkan tepung beras sebanyak 1 sendok makan. Selanjutnya tambahkan milk cleanser. Saya menambahkan milk cleanser setengah sendok teh saja atau sesuai kebutuhan saja. Setelah itu tambahkan bahan yang ketiga yaitu air mawar. Di sini saya memasukkan air mawar sebanyak 1 sendok makan. Terakhir tambahkan perasan jeruk nipis. Baiklah, setelah semua bahan dicampurkan dalam satu wadah, langkah selanjutnya tinggal aduk-aduk sampai keempat bahan ini tercampur merata. Setelah tercampur merata, bersihkan wajah kalian terlebih dahulu. Setelah itu, aplikasikan masker ini ke wajah secara merata. Diamkan sampai kering. Setelah itu, bilas menggunakan air yang bersih. Gunakan masker ini secara rutin 3-4 kali dalam seminggu, pagi hari sebelum mandi atau malam hari sebelum tidur. Baiklah, sampai di sini dulu tipsnya. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa like video ini jika kalian suka dan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.